Sobat Dori. Aku Gea. Aku Novel. Welcome back to Dori dan Channel. Hari ini kita mau reaction Mamamu yang judulnya Dingga. Dingga. Dingga Dingga. Langsung aja kita react videonya. Wow, retro. Belum apa-apa, depannya udah ini ya, iya, udah ngebeat. Ini dia refnya gak sih, termasuk refnya kan? Iya ya, jatuhnya kayak refnya. Tinggal, tinggal, tinggal. Wow. Dua ala-ala mamamu banget ini. Iya benar. Huiin. Huiin ya? Puasa. Itu puasa lagi. Puasa tahun ini benar-benar aktif mantap banget loh. Mantap. Yang Maria Maria. Dari Maria terus tweet tweet tuh tahun lalu atau tahun ini sih? Tahun lalu. Terus ikut variety show juga. Solar juga. Ih, gagak di sled. Maksudnya gagak di sled, kagak di kancing. Jadi bagus sih. Kirain ini. Keren banget. Lagunya enak, ey. Wow. Oh my god. Ih, bajunya Solar bagus. Iya, di sini Moonbyul. Moonbyul apa Moonbyul? Moonbyul ya. Rambutnya pendek Biol, ya? Iya. Tadi ya rambutnya panjang tuh. Iya, iya benar. Like. Eh, celananya deh kayak bulu-bulu gitu ya sih? Yang dipakai sama si Puasa, Puasa ya? Iya, ntar deh. Bulu-bulu. Oh iya 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 iya. Wow, keren banget. Dance break. Break dance. Wih. Kayak lagi main air ya. Woi, pakai masker. Woi, masker aja bling bling. Seru banget. Bisa bisa. Ice cream of the law. Oh, ada lanjutannya. Vitamin D. Siapa nih? Puasa. Nah lo. Wow. Ceria-ceria kok ada kapak ya? Yes. Terus langsung berubah gitu ya. Wow. Wow, wow, wow. Ning-ning-ning-ning. Ih, gila-gila-gila. Lagunya langsung nempel banget ya. Iya, benar-benar. Masih dingga-dingga ini. Konsepnya banyak kan retro ya. Kira-kira iya, ini. Akhir-akhir ini retro lagi mulai benar lagi apa booming lagi, gitu. Setelah mungkin bisa dibilang BTS juga ya waktu itu retro yang Dynamite ya. Yang Dynamite. Kan model-modelnya lagi seperti itu model-model lagunya. Beat-nya ya. Tapi emang kayaknya retro enggak pernah
selalu asik kalau dibawa meskipun udah jauh gitu tahunnya gitu loh ya. Gak pernah kerasa tua gitu loh. Karena emang enak gitu. Warna-warni sekali tadi. Warna-warni banget, terus juga kayaknya bling-bling juga ya enggak sih? Iya. Model bajunya ya. Benar-benar. Mereka have fun banget di sini di video klip ini, kayak lagi main-main gitu. Terus tadi part pertama kayaknya jatuhnya itu udah ref ya? Iya, awalnya udah ini. Mungkin biar kayak kita langsung nempel gitu loh sama lagunya, menyatu dengan lagu. Iya. Di sini juga banyak penampilan yang kayak Moonbyul rambut pendek, ya kan? Terus Hwasa dikuncir dua, karena lucu banget ya. Betul. Terus dua gitu. Wayne tadi rambutnya kayak kuaci, apa sih rambutnya blond belakang? Iya, blond belakangnya di cat gitu. Terus Solar tadi biasa ya rambutnya, biasa kan ya, rambutnya panjang. Tetap cantik dan kau mereka berempat ini. Fashionnya sih, fashionnya fashionnya ya, bagus banget. Diperhatiin, bagus banget. Tapi emang lagunya sih, aku nggak bisa berhenti bilang lagunya enak banget, Dingga ini. Dingga. Kayaknya bakal masuk playlist aku deh. Asik. Enak banget. Buat kayak kalau ngebayanginnya tuh kamu lagi nyapu, ngepel di rumah sendirian, terus dengerin aja lagu ini deh. Udah berasa ikutan joget bareng mamamu. Iya. Apa scene favorit? Scene favorit. Aku banyak pasti nih. Iya, aku sih tadi part juga kali ya yang dance koreonya ada begini-giniin lantai. Oh gitu. Iya, kayak ini loh, ngoles air gitu kan biasanya. Terus sama yang akhir-akhir sih dia main ice skate gitu. Oh, roller ya, bukan ice skate ya. Roller ya, sama dance back dancernya juga rame-rame sih, lucu. Iya, aku juga kayaknya nggak beda jauh dari dari novel. Scene favorit aku memang pas mereka lagi having fun bareng bareng teman-teman, nari-nari, terus yang break dance-nya. Oh iya. Terus ya part yang Dingga itu sih. Dingga gitu kan. Terus semua nih kayaknya hampir semua. Lik. Oh iya. Lik. Aku aja lupa loh ada yang bagian itu. Iya. Itu juga pokoknya the best deh, ini video klipnya menyenangkan dari awal sampai akhir. Oh justru malah akhirnya kita bingung kok tiba-tiba jadi dark. Apakah ini ada kesinambungan sama MV selanjutnya ya? Iya, bisa jadi. Soalnya dia mamamu ada keluarin 2 MV ya dalam jarak yang gak terlalu jauh. Oh jangan-jangan ini B-side apa ya, kalau bukan lagu utamanya jadinya B-side ya, tapi dibikin MV gitu ya. Mungkin kita bakal cek lagi lagu selanjutnya mamamu. Pokoknya untuk Dingga overall semua dari lagunya, dari MV-nya, outfit-nya itu the best banget. Bener. Perfect. Yaudah itu aja reaksi kita mamamu Dingga. Kalau kalian suka dengan video ini, Sobat Duri boleh pencet tombol like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.